Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang menonton. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, kegabutan sore hari ini mencoba untuk eksplor jalan yang belum kita lalui. Saksikan videonya. Gunungnya dipotong.
depan sana tuh bangunnya kecil banget. Bukit. Kenapa namanya Gunung Susu? Nanti aku kasih lihat. Nah, Gunung Susu itu karena bentuknya kayak susu. Dua bukit. Itu kalau dilihat dari nanti kita lihat di bawahnya. Kalau kita lihat dari bawah,
dia seperti anunya wanita. Ini kita lihat lah, ya begitulah. Hey! Dan di sini tepatnya rumput Mei. Ini spot rumput Mei. Rumput Mei itu nanti rumput yang berwarna ungu yang hanya berbunga di bulan Mei. Jalan Jaya terkenalnya dengan rumput Mei. Jalan sekitar tadi masuknya sekitar 5 km ada, Mas? Iya, sekitar kurang lebih 5 km. Nah, 5 km kita sudah memasuki jalan aspal ya. Nah, kalau ke kanan kita ke Wamena, kota. Kalau ke kiri kita ke Lanijaya. Nah, ini contoh angkotnya ini. Tuh. Angkotnya itu. Ini angkot-angkotnya yang mau menuju ke Lanijaya. Lanijaya itu salah tetangga kabupaten. Gunung susu, mana dia? Tuh, gunung susu tuh. Ada dua bukit, tuh, gunung susu. Namanya gunung susu. Sama kan? Sama lur? Sama. Gunung susu guys. Cuma di Papua ini. Cuma di Papua ini. Dadah.